sempat mengalami penundaan karena menunggu keputusan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Daerah Penajam Pasir Utara akhirnya memastikan pendaftaran CPNS tahun ini dibuka mulai tanggal 27 Agustus hingga 5 September mendatang. Badan Kepegawaian Daerah PPU terlebih dahulu akan mengumumkan jumlah formasi dan jabatan dalam penerimaan CPNS tahun ini berdasarkan keputusan Kemenpan RB. Sesuai dengan kuota tahun ini, Kabupaten PPU mendapat jatah 145 formasi dengan mayoritas tenaga teknis. Dari 145 formasi tersebut, tenaga teknis berjumlah 85 orang, guru 37 orang, dan kesehatan 23 orang. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui jabatan dan formasi apa saja yang tersedia, dapat mengunjungi website BKD PPU di www.bkdppu.com atau datang ke kantor BKD PPU di kilometer 9 Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Penajam pada saat jam kerja. Sekretaris BKD PPU Nanang Karuyadi menjelaskan, prosedur pendaftaran CPNS sudah dijelaskan dan dipaparkan lewat online dan lamaran harus dikirim via pos. Hal ini bertujuan menghindari kemacetan atau terjadinya antrian pelamar. Sesuai dengan mekanisme, para pelamar harus melakukan registrasi terlebih dahulu secara online untuk mendapatkan nomor peserta CPNS yang kemudian dikirim bersama lamaran melalui kantor pos. Untuk pelamar CPNS di Kabupaten PPU dapat mengirimkan lamaran ke PO Box 101 Penajam mulai 27 Agustus hingga 5 September mendatang. Jadi untuk CPNS kita sudah siap untuk pendaftaran, jadi kita jadwalkan mungkin nanti tanggal 27 sampai dengan 5 September kita untuk pendaftaran. Untuk memudahkan verifikasi berkas para pelamar, BKD PPU juga menyiapkan tim verifikasi online dan offline guna memeriksa kelengkapan berkas para pelamar. Sebelum menyatakan lolos dan berhak mengikuti ujian CPNS yang dijadwalkan pada 8 dan 9 September. Yang kita lakukan secara online, jadi yang bersangkutan itu akses ke Panselnas, Panselnas terus ke SSCN. SSCN nanti setelah mereka mendaftar menginput biodatanya, mereka terregistrasi secara otomatis. Dari registrasi itu peserta nanti mencetak registrasi itu dan secara fisik dikirim ke kantor pos PO Box 101 Penajam. PO Box 101 Penajam. Agung BTV.